Pengarang rahimahullah ta'ala, fidyah puasa. Barang siapa luput akan dia, akan orang itu oleh puasa yang wajib sekalipun, ada ia puasa nazar atau puasa kafarah, maka mati sebelum sempat mengqadanya puasa, maka tiada wajib oleh membayar fidyahnya, dan tiada mempuasakan dia oleh keluarganya, dan tidak ada dosa atasnya. Jika adalah meluput itu disebabkan uzur ataupun mati ia orang, kemudian daripada kuasa ia orang mengqadanya, sama ada luput dengan uzur atau tiada, niscaya dikeluarkan daripada harta pusakanya bagi tiap-tiap hari yang luput yang hilang itu akan secupak daripada makanan yang memada buat fitrah, iaitu yang cukup sah untuk dijadikan zakat fitrah. Kerana hadis Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam syahrir fal yuta'im anhu makana kuli yawmin miskina. Baik, faham baik-baik. Masuk kita tentang fidyah puasa. Fidyah ini ialah bayaran kerana meninggalkan puasa. Kita panggil fidyah. Kita dikenakan bayaran jika kita tinggalkan puasa. Tapi bukan semua orang tinggal puasa wajib bayar fidyah. Dia ada dua orang yang sakit. Contoh, orang yang pertama bulan puasa, sehari sebelum raya 30 Ramadan, dia jatuh sakit. Faham lagi? Faham soalan? Faham penterjemahan ni? Fahamlah hukum yang akan diberitahu nanti. Okey? 30 Ramadan, dia sakit, tak mampu puasa, maka dia tidak puasa, betul tak? Jadi lepas hari raya 2 Syawal dia meninggal. Faham lagi? Bermakna 1.30 Ramadan dia tinggal sehari kerana sakit. Sepatutnya dia qada selepas hari raya. Hari raya memang orang tidak puasa, tak boleh qada. 2 Syawal nak meninggal dunia. Jadi orang ini ada meninggalkan sehari puasa Ramadan, tetapi dia tidak ada hari untuk mengqadanya. Nampak tak ni? Jadi orang ini keluarganya tak perlu bayar apa-apa. Tak perlu bayar fidyah, tak perlu puasa diqadakan oleh warisnya. Faham tak? Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, orang yang kedua, dia tinggalkan puasa 30 Ramadan juga kerana sakit. Dia nak bayar, nak qada 2 Syawal, tetapi dia meninggal 3 Syawal. Tadi meninggal 2 Syawal, tak sempat qada. Orang ni nak qada 2 Syawal, 3 Syawal. 2 Syawal tak nak qada lagi sebab ada rumah terbuka. Faham lagi? Dia dah sihat, 2 Syawal kena pergi rumah terbuka. Tak puasalah dia. 3 Syawal meninggal. Mana maka orang ini berhutang sehari puasa. Kerana dia sudah dapat hari yang boleh qada, tapi dia masih lagi belum qada kerana menghadirkan diri pada majlis jamuan. Faham tak ni? Maka warisnya wajib membayar fidyah daripada harta yang dia tinggal, atau warisnya mengqadakan dia. Faham tak? Biar kemah tu. Jangan bercelaru tu. Masalah pertama, tak kena lagi bayar fidyah. Masalah kedua, wajib keluar fidyah. Kalau faham, simpan betul-betul dalam hard disk. Jangan bagi kena virus. Faham? Bila kita simpan, lain kali kita ingat masalah ni. Ada orang lain pula tanya, kita boleh jawab tak? Boleh tak? Sebab tu bila dengar, ingat betul-betul, simpan bagi kemah keming. Lain kali kita boleh jawab. Lain kali kalau orang celaru, kita boleh perbetul tak? Boleh, kan? Lain kali orang salah cakap, kita boleh beki tak? Boleh, kan? Nak jawab soalan, tidak syarat ustaz. Tak syarat pakai kopiah. Tak syarat janggut panjang. Tak syarat pakai serban ridak. Syarat dia tahu hukum yang sebenar. Maka dia boleh jawab soalan bila-bila masa.
walaupun dia pakai topi sudu yang bertulis malu apa bosku. Faham tak lagi? Nah. Tapi kalau pakai serban atau kopiah sekalipun, tak tahu masalah itu, boleh tak jawab? Haram. Ha, waktu bila dapat satu hukum, simpang molek-molek. Okey? Ha. Ingat-ingatlah, kaya-kaya habis kuliah, kena mi goreng satu, tak ingat pula. Kenapa? Nah? Belum tidur lagi. 3 tahun lepas, tahun lepas akan datang, wallahu a'lam lah. Nah, ha, baik, selesai masalah. Bila kena keluar fidyah? Okey. Contoh yang memang kita kena keluar fidyah. Ayah kita meninggalkan sehari puasa. Atau mak kita tinggal sehari puasa. Dan dia ada peluang untuk qadha selepas 1 Syawal. Tapi belum lagi qadha. Nah, contoh. Maka wajib bila mak kita meninggal, dia sudah berhutang dengan Allah sehari puasa. Orang mati ni, biasa dia hutang 2 jenis hutang. Satu hutang dengan Allah, satu hutang dengan manusia. Kena faham ni, orang sanwi. Faham, ramai salah dah ni. Ne? Kena ingat. Yang pertama, hutang Allah. Yang kedua, hutang manusia. Yang ketiga, faraid, pembahagian pesaka. Ne? Ha. Jadi, kalau kita nak bagi pesaka, bilakah waktunya? Jawabnya, ada tertib. Bila berlaku kematian, bukan faraid yang pertama. Faraid yang ketiga. Kena ikut step wajib, bukan sunat. Wajib mula-mula guna harta si mati untuk bayar hutang Allah dulu. Dalam hadis kitab Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW kata, fadainullah ahaku bil qadha. Maka hutang dengan Allah mula-mula berhak dibayar dulu. Kerana itu ulama fiqah 4 mazhab mengatakan mesti jelaskan dulu hutang-hutang mayat dengan Allah. Maksud hutang agama. Kalau ada fidyah puasa, kena ambil duit tu untuk bayar fidyah. Kalau ada si mati bernazar yang belum sempat tunai, contoh masa dia hidup, dia bernazar, ayah bernazar. Tak? Haa. Balik daripada haji ni, ayah bernazar. Nah, nak beri RM1,000 pada Masjid Al-Husna. Contoh. Nah, tak dan bagi, meninggal dunia. Faham? Dengar kata mak tak bagi kahwin lagi, meninggal ayah. Nah. Contoh, faham lagi? Atau ada dia apa benda ni, berjanji nak beri sumbangan kepada pondok dan sebagainya. Nah, tapi tak dan bagi, meninggal dunia. Itu semua hutang Allah. Nah, jadi kalau mayat itu meninggalkan, bila dia hidup, dia mati. Bila mati, ada harta. Harta yang menjadi milik orang mati ketika dia hidup, harta itu dalam Islam dipanggil tarekah. Ingat tak tu? Tarekah. Faham lagi? Bukan faraid. Harta itu dipanggil tarekah. Tarekah bahasa Arab, bahasa Melayu, harta peninggalan. Okey. Daripada harta peninggalan ini dicabut. Contoh, si mati meninggalkan RM100,000 jumlah harta. 3-3 ni ada. Neh, hutang Allah ada, hutang manusia ada, waris pun ada untuk dapat pesaka. Yang mana dulu? Hutang Allah dulu. Contoh, si mati ayah ada bernazar dah untuk beri kepada masjid RM10,000. Maka wajib kena ambil RM10,000 dulu untuk diberi kepada masjid. Apa lagi? Ayah ini ada meninggalkan 30 hari puasa. Kerana tahun lepas dia tinggal puasa 1 bulan, ayah sakit. Tapi belum qadha. Nah, belum qadha. Sedangkan dia boleh qadha, belum qadha lagi. Maka 30 cupak makanan beli dan beri kepada orang miskin. Dari duit tadi, baki RM10,000 tadi yang ambil untuk masjid. Apa lagi? Nah, oh ayah sudah bernazar, masuk korban tahun ini 5 ekor lembu. Maka seekor lembu, contoh, harga RM4,000. 5 ekor, RM20,000. Cabut lagi wajib.
Faham lagi? Baki ada RM60,000. Nah, RM60,000 ada dah ayah berhutang dengan orang. Ada. Dia berhutang dengan kedai runcit dekat rumah RM1,000 cabut. RM1,000 bayar ke kedai runcit. Ni wajib eh. Bukan sunat eh. Tak bayar berdosa. Siapa tak bayar, waris berdosa dan si mati tak lepas hutang di padang mahsyar. Jangan main-main. Berarti waris wajib bayar. Faham? Nah, kawan pejabat ayah pula kata ada ayah itu tolong suruh beli seluar dua lah, saya belilah di Indonesia RM200 selak dua lah, RM400 bayar. Mak ada hutang itu ambil selendang itu, nah ambil tudung dengan orang masjid, nah tak bayar lagi, tiga lah selendang bawal, selendang kerisi dan selendang kerapu. Nah, selai 100, tiga lah 300, hutang manusia. Baki bayar. Baki RM30,000. Contoh. Dah, RM30,000 itulah faraid. Faham? Kalau kita faraid dulu, tak bayar hutang Allah untuk fidyah, nazar dan sebagainya, tak bayar hutang kedai-kedai yang ayah berhutang, faraid itu tidak sah. Ni ramai orang faraid yang haram. Kenapa? Faraidnya tak bayar hutang ayah. Nampak tak? Kerana kejahilan. Makan haram. Nampak tu suruh mari belajar. Mari dengar. Bila dengar, kita sudah tidak bodoh lagi. Nah, bak kata Allah, Kul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Katakan, adakah sama orang yang sudah dengar pengetahuan dengan orang yang tidak dengar pengetahuan? Tak sama dah. Betul tak? Ni orang suruh mari kuliah, dia duduk rumah. Tengok drama. Bongok sungguh. Faham lagi? Tengok drama daripada dulu sampai sekarang. Yang buat drama tu siapa? Tangan-tangan fasik. Yang nak dapat job, nak dapat duit saja. Nah, lalu mereka-reka cerita hiburan yang menyebabkan kita lalai daripada perintah Allah yang wajib. Bukan lalai yang sebarangan, lalai yang menyebabkan kita tak faham hukum agama. Akhirnya orang yang mendatang ambil negara kita. Padahal apa? Tak faham agama. Tu nak rugi yang sangat besar. Jadi hati-hati bab pusaka. Banyak berlaku bila mati di faraidnya. Mung 30,000, aku 80,000, aku 100,000, aku 20,000 buat lari. Nah, adik buat lari balik rumah adik, abang buat ambil balik rumah abang. Nah, hak tengah buat balik masuk akaun hak tengah. Tiba-tiba ayah ada berhutang dengan orang 13,000. Lepas tu ada hutang fidyah lagi, ada nazar tak bayar lagi. Macam mana adik-adik? Aku tak tahu. Aku tak campur. Masing-masing tak mau bagi duit. Makan haram semua adik-adik. Betul tak? Padang ke muka bila nak sedar dalam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu ramai yang dilalaikan dengan berebut harta benda. Sampai mana? Sedar-sedar masuk ke lubang kubur. Nah, barulah alamak. Baru alamak kepala otak mu alamak. Faham? Masih ni, masih hidup belajar, faham? Dan mati tak ada kuliah dah dalam kubur. Tongkat muka nakir. Boleh jawab? Alhamdulillah. Tak dapat jawab? Kelakung mata kepala. Sebut dalam kitab sahih, tongkat muka nakir dibuat daripada besi. Diletakkan atas bukit batu, pecah bukit. Untuk apa? Untuk hentam kepala orang. Kalau kita rasa tidak yakin, sakit ke tak? Tongkat muka nakir. Tak sah, jangan tunggu hak muka nakir. Balik rumah, ambil hammer. Jangan suruh muka nakir katak. Suruh anak kita yang sekolah tadika. Adik-adik, cuba hentam kepala ayah. Kuat-kuat, habis-habis kuat. Hammer yang tukang kayu tu. Paling kuat adik boleh hentam. Kalau tidak ICU, tahlil. Faham? Itu baru hammer tukang kayu. Yang sebut dalam kitab hadis, tongkat pemukul besi untuk menghantam kepala orang yang di dalam alam barzah. Nah, ada belajarlah.
Ramal tu tipu ke? Ambil masa kita. TV tidak haram tapi ada masa dia. Bainal maghrib wal isyak, antara maghrib isyak prime time, waktu perdana untuk kita belajar ilmu agama. Betul tak? Ha. Pukul 11 tutup lagi TV, ada lagi siaran. Kita bukan duduk tahun 80-an. 80-an dulu bila lah TV? 12 malam. Kita ni speed motor ni, Honda Cup dulu ni, nak balik tengok cerita perang. Naik buka TV. Negara. Allah. Oh, 12 negara. Faham lagi? Ha? Dan ni 24 jam. Ha? Ha. Insaflah kita. Berhentilah duk tengok hiburan-hiburan. Yang tukang buat cerita tu adalah orang-orang kafir. Orang-orang Islam yang fasik, yang tidak ada ingatan kepada akhirat. Betul tak? Ha. Sampai bila kita nak jadi mangsa kebodohan kita sendiri? Fidyah ini bukan macam zakat. Zakat kita bayar kepada 8 kumpulan masyarakat. Fidyah hanya satu saja yang layak terima, fakir miskin. Faham? Allah sebut dalam Quran, wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa, tak larat kerana sakitnya, sakit berat, atau tersangat tua, 94 dah umur, faham? Tak mampu, jangan politik, tak mampu nak berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin, taklah kamu bayarlah fidyah beras kepada orang miskin, faham? Banyak mana? Satu cupak yang menjadi makanan penting dalam negara itu. Kita duduk Malaysia, makanan asasi kita ialah nasi. Maka wajib bayar fidyah dengan beras. Kerana fidyah ini sama dengan fitrah. Bila wajib fitrah dengan beras, maka beras menjadi makanan untuk fidyah. Kita duduk di Rusia makan kacang, wajib keluar dengan kacang. Satu cupak. Duduk di Kanada, Ontario, Vancouver, makan gandum, kena keluar putih gandum. Duduk di Morocco, Maghribi, Algeria, Tunisia, Mesir, Egypt, Lebanon, keluar dengan kurma. Kalau ada dengar itu makan cikedi, kena keluar cikedi. Faham lagi? Makanan ruji. Ha, kita berah. Ha? Banyak mana? Satu cupak dalam semua kitab-kitab hadis. Satu cupak. Satu cupak le ni orang reti tak? Mana ada cupak di kedai? Dalam muzium tak ada cupak. Faham? Ha, jadi timbangan moden kita dengan kilo. Satu cupak berapa kilo? Satu cupak ditimbang oleh ulama-ulama moden antara 650 gram hingga 750 gram. Dr. Wahbah Zuhaili, ulama Syria kata, kita keluarlah dengan satu kilo lebih baik. Sekilo sudah lebih 250 gram. Maknanya kalau kita, ayah kita berhutang fidyah 3 hari puasa, kita keluar 3 kilo. Yang lebih daripada 750 gram atas kilo itu menjadi sedekah yang ditulis di sisi Allah. Faham lagi? Ha, baik.